Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi ya di channel saya, Alan Ceska. Hari ini saya mau mancing belut lagi ya, teman-teman. Sekarang saya mau mancing belut di spot sawah ya. Di ujung sana ada rumah ya, teman-teman. Kemarin saya lihat ada spot parit ya, berpondasi, sampingnya kolam ikan. Terus di seberang sana itu pohon pisang ya, di ujung sana yang rumah cat warna hijau itu pohon pisang, di seberangnya ada rawa. Saya nanti mau mancing di situ juga ya. Takut di sawah ini nggak ada belutnya, nanti saya mau berpindah tempat ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tonton terus video ini sampai selesai. Santai, Mang. Masih ada nggak mulutnya? Mana ini juga? Tuh. Santai, Mang. Keluar anaknya emang ya? Bukan? Dapat. Lumayan lah segini juga ya, teman-teman. Tuh ya. Oke, salam satu hobi. Mantap. Iya, belut-belut ngayap, Mang. Iya, melen liang, Mang. Lain liang, tujuh lama ya liang empai gitu tuh. Jadi nyana ada jer cai tah gitu tah. Nempel. Iya, dapat. Ya, lepas. Aduh. Enggak apa-apalah. Yang penting mah dapat ya, teman-teman. Oke. Salam satu hobi. Kita cari lagi ya. Teman-teman, saya menemukan lubang belutnya ya. Tuh lubangnya. Cantik sekali. Coba nih, sekarang kita pancing ya. Mudah-mudahan ada belutnya. Wis. Tuh, meluap. Udih. Sampai meluap gitu. Ayo sambar. Ayo. Sambar. Mantap. Coba nih, sekarang kita tarik ya. Ada perlawanan. Dapat. Aduh. Belutnya kecil, teman-teman. Terus pendek lagi. Saya rilis aja deh. Ya, teman-teman, kita cari lagi ya. Oke, salam satu hobi. Mantap. Teman-teman, saya menemukan lubang belutnya ya. Tuh, lubang belutnya di dalam air. Ini airnya dalam, teman-teman. Jadi tolong dimaklumi ya, kalau nggak terlalu kelihatan. Coba nih, sekarang kita pancing ya. Meluap terus tuh. Mudah-mudahan disambar. Disambar. Tuh ya. Ganas sekali. Tuh, tarik. Iya, ini pancingan saya ya. Tuh, wis cepat sekali nariknya. Wis. Telan belut biar dapat. Coba nih, sekarang kita tarik ya. Mudah-mudahan dapat. Ih. Keras, teman-teman. Santai nih. Mulai mengalah.
Ayo naik belut. Jangan di dalam aja. Sekali-sekali keluar. Wih, keras sekali teman-teman. Di bawah nyangkut. Ini di bawah nyangkut nih. Waduh, sayang sekali ya. Kalau lepas, tuh banyak bekas padinya teman-teman. Duh. Nah, mulai mengalah nih. Kita lihat ya belutnya. Wih, lumayan teman-teman. Tuh ya, lumayan besar nih ya. Aduh, di bawah nyangkut belut segini juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat ya. Oke, salam satu hobi. Mantap. Teman-teman, saya menemukan lubang belutnya ya. Tuh lubangnya. Coba nih, sekarang kita pancing ya. Mudah-mudahan ada belutnya. Disambar. Mantap. Tuh ya. Telan ya belut, biar dapat. Nanti mau saya goreng teman-teman. Sudah lama sekali nih saya nggak makan belut sawah ya. Coba nih, sekarang kita tarik ya. Mudah-mudahan dapat. Ada perlawanan. Santai. Wish. Dapat. Ini kecil banget teman-teman. Waduh, nggak enak nih kalau digoreng. Kalau kecil gini digoreng, yang ada hilang dagingnya. Kita rilis aja ya teman-teman. Oke, salam satu hobi. Mantap. Oke ya teman-teman. Jadi cukup di sini saja ya video yang saya buat. Alhamdulillah ya, mancing belut hari ini di sawah saya dapat belut lumayan banyak ya teman-teman. Tapi tadi saya mancing belut beda tempat ya. Tadi di sawah ini saya dapat belut 3 ekor. Terus di ujung sana kan ada rumah, di situ ada parit juga berpondasi, tapi airnya sedikit keruh. Di samping kolam ya, kolam ikan, di situ dapat 1 ekor mamang saya. Dan di seberang jalan kereta sana itu saya dapat 1 ekor teman-teman. Ya. Gak apa-apalah walau berbeda tempat ya. Yang penting hari ini saya masih bisa strike belut ya teman-teman. Tunggu ya teman-teman di video Alan Ceska terbaru selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam satu hobi. Terima kasih.